بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Beriman kepada Hari Akhirat. Beriman kepada Hari Akhirat, iaitulah dalam siri yang ke-7, bab yang ke-9, kedudukan para anbiya di alam barzakh. Kedudukan nabi-nabi di dalam kubur. Para anbiya alaihimussalatu wassalam mendapat beberapa keistimewaan di alam barzakh. Di antaranya ialah keistimewaan-keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dinyatakan oleh baginda. Aktsiru salata alayya fa inna Allah wakkala bi malakan 'inda qabri. Fa idza salla alayya rajulun min ummati qala li zalikal malak ya Muhammad inna fulan ibn fulan salla alayka as-sa'a. Hadis rawahu Dailami wa hassanahu fi sahih al-Jami'. Artinya, perbanyakkan selawat ke atasku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka bahawasanya Allah telah mewakilkan satu malaikat di sisi kuburku. Ada malaikat berjaga dekat kubur Nabi. Apabila berselawat kepadaku oleh seorang di kalangan umatku, bila orang selawat, malaikat itu pun berkata kepadaku, wahai Muhammad, Fulan bin Fulan telah berselawat padamu sekarang. Kita selawat di mana-mana saja atas dunia ni. Tak payah kirim-kirim, tak payah hantar. Dia panggil post express. Post express lambat lagi, dia panggil online sekarang ni. Dia tak payah. Selawat di mana-mana atas dunia ni, sampai ke Nabi. Dalam hadis lain pula, Nabi SAW bersabda, Aktsiru salata alayya fi yawmin jum'ah. Fa innahu laysa yusalli alayya ahadun yawmal jum'ati illa uridat alayya salatu. Perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat. Nah, ingat, hari Jumaat hari selawat banyak. Hari lain pun selawat, tapi hari Jumaat ni khusus kena banyakkan dia. Maka sungguhnya tidak berselawat ke atasku oleh seorang itu pada hari Jumaat melainkan dibentangkan kepadaku selawatnya. Jadi siapa dia selawat? Malaikat bawa selawat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga disebut dalam kitab Sahih Al-Jami'. Hadis-hadis tersebut menyebut kelebihan yang dikurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Sehinggalah ia mengetahui setiap orang yang berselawat kepadanya, siapa berlaku. Siapa dia nak dekat dengan Nabi, selawat. Jasad para anbiya alaihimussalatu wassalam dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan setelah mereka wafat sehingga tidak dimakan oleh tanah. Jadi jasad para nabi ini tak makan, duduk situ. Perkara ini disebut dalam beberapa hadis, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi kita beritahu kepada sahabat ni. Sahabat tanya, macam mana kita nak bagi salam kepada Nabi? Faqad arim, Nabi telah jadi reput dah. Nabi kata, la. Inna Allah haram alal ard an ta'kul ajsad al-anbiya. Artinya Allah mengharamkan kepada bumi memakan jasad para anbiya. Allah tak benarkan bumi ini makan jasad para anbiya. Jadi jasad mereka kekal di situ. Hadis ini rawah Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah dan lainnya. Martabat mereka, para nabi ini martabat dia lebih tinggi daripada martabat orang-orang yang mati syahid. Bahkan mereka sembahyang dalam kubur. Perkara ini disebut dalam hadis yang sahih, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ahya fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup di kubur mereka, mereka bersalat. Macam mana cara dia salat? Allahu taala alam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Nabi sebut, hadis ini sebut dalam Sahih Al-Jami'. Dalam hadis Nabi yang lain pula, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda,
marartu lailata usri bi ala Musa qa'iman yusalli fi qabri. Aku telah melalui Nabi Musa AS pada malam di Isra'kan, di mana dia sedang bersalat di kuburnya. Nabi kita lalu, Nabi Musa tengah salat itu. Hadis ini dalam Muslim dan lainnya. Sabit di dalam hadis yang sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para anbiya alaihimussalatu wassalam pada malam Isra dan Mi'raj, pernah bersalat bersama dengan mereka dan ada di kalangan mereka yang berbual-bual dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita jumpa dengan mereka. Berkata al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah bahawa soalan dalam kubur berlaku kepada orang yang keadaannya perlu diuji. Nak cuba, nak test tengok boleh jawab ke tidak. Dan mereka yang tidak perlu diuji, tidak perlulah disoalkan. Nak soal apa lagi, tak payah dah. Dikatakan orang yang mati syahid sedangkan lebih rendah martabatnya pada Nabi, tidak disoal dalam kubur, maka lebih aula, lebih utama bahawa Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam tidak disoal dalam kubur mereka. Maksudnya, kalau orang mati syahid berlepas daripada azab kubur, soal kubur, ia mati yang para anbiya tentulah lebih hebat, lebih utama lagi. Bab yang ke-10, tamatlah tadi para anbiya. Mereka hidup dalam kubur dia, ada yang duduk salat, setiap selawat yang kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepadanya. Kita pun dah pindah pula kepada kedudukan syuhada, orang yang mati syahid di alam barzakh. Syahid ni ada dua kategori. Satu dia panggil syahid dunia dan akhirat, satu lagi dia panggil syahid akhirat. Syahid dunia, iaitulah dunia dan akhirat ni, memang orang ni mati berperang fisabilillah, ini mati syahid. Syahid akhirat saja boleh pahala syahid, iaitulah orang yang mati kerana tenggelam air, kerana mati beranak, mati dan dua tiga kes lagi yang telah kita sebut dulu. Orang-orang yang mati dibunuh dengan niat jihad, menegakkan kalimah Allah, hiyal ulia, kalimah Allah yang maha tinggi, wa kalimatul ladzina kafaru sufla, kalimah kafir itu rendah, supaya kalimah Allah itulah yang paling tinggi dan orang kafir itu rendah dan sehinanya, maka dia mendapat kelebihan syahid. Berhubung dengannya, Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur mati dibunuh pada jalan Allah itu bahawa mereka itu mati. Yang kata mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyedarinya. Kita kena kata mati syahid orang ini. Surah Al-Baqarah 154. Dalam ayat yang lain firman Allah Taala, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima ataahumullahu min fadlihi." وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
panjang ayat ni surah Al-Imran 169-175. Janganlah kamu mengira, menganggap orang-orang yang mati dibunuh jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurnia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudara mereka, orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka. Bahawa tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurnianya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, supaya keluar menentang musuh yang menceroboh sesudah mereka mendapat luka, tercedera di medan perang. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa, ada balasan yang amat besar. Mereka juga ialah orang-orang yang apabila diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kaum kafir telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu, oleh itu hendaklah kamu gerun pada mereka, maka berita itu makin menambahkan iman mereka. Lalu mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untuk menolong kami dan sebaik-baik wakil yang diserahkan urusan kepadanya. Jadi kita letak situ. Setelah itu mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun. Serta mereka pula mendapat keridaan Allah. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikutnya. Oleh itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Surah Al-Imran 169-175. Terdapat hadis-hadis yang sahih yang menceritakan perkara tersebut. Di antaranya An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam, lamma usiba ikhwanukum yawm Uhud ja'alat Allahu arwahahum fi ajwafi tayrin khidr taridu anhar al-jannah wa ta'kulu min thimariha ila akhir al-hadis. Artinya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tatkala dibunuh saudara-saudara kamu dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud berlaku di Madinah pada tahun yang ketiga Hijrah, bulan Syawal. Allah menjadikan ruh-ruh mereka dalam burung-burung hijau yang datang di sungai-sungai syurga. Lalu memakan buah-buahan dan hinggap pada lampu-lampu emas yang berada di bawah aras. Manakala mereka dapati lazatnya makanan dan minuman mereka dan alangkah bagusnya tempat berehat mereka, mereka pun berkata, dia tengok dia dapat nikmat, dia pun kata, ai, mudah-mudahan kawan-kawan kita mengetahui apa yang Allah lakukan kepada kita, supaya mereka tidak meninggalkan jihad dan tidak undur di medan perang. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, akulah yang menyampaikan kepada mereka dari pihak kamu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, hingga ke akhir ayat yang lepas. Ayat ini disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya, katanya riwayat Abu Daud. An Anas radhiyallahu anhu anna Umar Rubai' binti al-Bara' wa hiya Ummu Harithah binti Suraqah ila akhiril al-hadis. Terjemahan dia, dari Anas radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa Ummu Ar-Rubai' binti Al-Bara, dia ialah ibu kepada Harithah bin Suraqah. Jadi makcik ni mak kepada Harithah. Harithah ni mati dan syahid. Dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, mak dia mari tanya Nabi, ala tuhaddisni an Harithah, Harithah, bolehkah Rasulullah ceritakan kepada saya bagaimana keadaan anak saya Harithah?
Nak tahu keadaan anak dia. Di mana Harisah ini mati dibunuh dalam peperangan Badar. Macam mana keadaan dia? Maka jika sekiranya ia berada dalam syurga, bersabarlah saya. Mak dia kata, kalau anak aku dalam syurga, aku sabar. Dan jika sekiranya lain daripada itu, nasyaya bersungguhlah saya menangis di atas kematiannya. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya Harithah, innaha jinan fil jannah asabal firdaus al-a'la. Sungguhnya ada beberapa kebun dalam syurga, anakmu Harithah mendapat syurga Firdaus yang paling tinggi. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Rashid bin Sa'ad radhiyallahu anhu an rajulin min as-sahabah anna rajulan qala ya Rasulullah ma balul mu'minin yaftanuna fi quburihim illa ash-shahid. Artinya dari Rashid bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari salah seorang di kalangan sahabat radhiyallahu anhum pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah halnya orang-orang mukmin itu diuji dalam kuburnya? Orang masuk dalam kubur kena uji, kena fitnah kubur. Melainkan orang yang mati syahid, orang yang mati syahid selamat. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah untuknya dengan kilauan pedang di atas kepalanya sebagai ujian. Pedang mari, kalau kita lihat tembok. Hadis ini akhrajahun Nasa'i, disebut dalam Sahih Al-Jami'. Itu keadaan ruh orang mati syahid. Bab yang ke-11, perbincangan kita tentang hubungan ruh si mati dalam kuburnya. Ruh si mati ini kemana dia pergi? Manakala orang-orang Yahudi bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguji Rasulnya, dia mari tanya Nabi tentang ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya dengan firman-Nya waktu jawab yang mari. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Dan mereka bertanyamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit saja. Ruh kerjaan Tuhan. Maklumatmu tak ada sikit. Surah Al-Isra ayat 85. Yakni tiada siapa yang mengetahui tentang hakikat ruh itu melainkan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kita hanyalah mengetahui sekadar ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya bahawa yang dikatakan ruh itu ialah jisim nurani ulwi. Jisim nurani ulwi yang halus, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dia ada tapi tak nampak. Ruh kita ni ada, kalau tak ada mati kita ni. Kalau orang tak ada ruh hidup, innalillah qalu dia panggil. Ia mengalir dalam jasad manusia, laksana mengalirnya air dalam tumbuhan yang hidup. Ruh kita duduk jalan dalam tubuh. Atau minyak dalam buah zaitun. Atau api pada arang. Selagi jasad mempunyai kemampuan untuk membawanya, maka adalah kesannya pada jasad. Maka bergeraklah anggota menurut perasaan dan daya kemahuan yang ada pada jasad itu. Apabila jasad tidak lagi berkemampuan untuk membawanya, maka bercerailah ia daripada jasad. Inilah pendapat Imam Malik Ar-Razi, Imamul Haramain Al-Juwayni, dan kebanyakan ulama ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh ini cantik. Ibnul Qayyim banyak bincang tentang alam barzakh, tentang sampai pahala ke tak sampai pahala kepada orang mati. Berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' Us-Sahabah, serta pandangan ulama' yang mu'tabar, apa yang disebut hanyalah dari segi sifat-sifat dan beberapa hukum yang bersabit dengannya.
Bukannya dapat mengkasyafkan, dapat buka. Tengok hakikat ruh itu, kerana hakikatnya tertentu ilmunya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Manusia Tuhan kata, la qali ruh min amri rabbi. Kerja ruh ni kerja aku. Seperti dinyatakan oleh ayat yang tersebut di atas, inilah qaul yang kuat hujahnya. Pendapat yang kuatnya mengatakan sedemikian. Adapun lain yang lain daripada pendapat ini tidaklah mempunyai dalil yang kuat. Ruh ni benda yang tak nampak, ada dalam tubuh makan dia mengalir jalan. Setelah selesainya urusan fitnah kubur, soal kubur selesai, maka seorang itu mendapat keputusan dari segi kedudukannya dalam kubur. Allah. Sama ada mendapat nikmat, Allah marzuqna. Minta rezeki, Allah Ta'ala beri nikmat pada kita, duduk dalam kubur, dapat nikmat dalam kubur. Atau mendapat celaka, wal'iyazubillah. Di mana orang-orang yang beriman ditetapkan oleh Allah, akan katanya, sebagaimana ia tetap teguh di atas muka bumi ini. Orang yang beriman, dia boleh jawab. Man Rabbuka, Rabbi Allah. Wa man Nabiyuka, wa ma kitabuk. Boleh jawab. Kalau orang tak teguh meneriat, tak akan boleh jawab. Walaupun ada guru tuition atas kubur, tak jadi apa. Dan orang-orang yang zalim pula, menerimalah ia akan padahnya. Setelah itu, maka ruhnya tersimpan di tempat rahmat atau tersimpan di tempat azab. Sehinggalah apabila tiba masanya, Allah memerintahkan ruh itu kembali kepada jasad. Tuhan berkata, ruh balik semula kepada jasad. Walaupun demikian, sama ada ruh itu ditempatkan di tempat ruh orang-orang yang pilihan di sisi Allah, orang baik-baik, atau disimpan di kalangan ruh orang-orang yang jahat, ia tetap mempunyai hubungan secara langsung dengan jasadnya yang bersemadi dalam kubur. Ada kaitan. Hubungan itu sama ada membawa nikmat atau membawa azab, dan telah sabit dalam hadis yang sahih bahawa orang-orang yang mati itu mengetahui orang yang menziarahi kuburnya. Kita pergi ziarah kubur, bagi salam baik-baik, menghadap kepada kubur. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ahadin yamuru bi qabri akhihi kana ya'rifu fid dunya fa yusallim alayh illa radda alayhi ruh, radda alayhi ruhuhu hatta yaradda alayhi salam." Tiadalah seorang itu melalui kubur saudaranya yang pernah dia mengenali di dalam dunia. Kubur anak-anak kita, mak ayah, adik-adik, kawan-kawan kita atas dunia. Lalu ia memberi salam kepadanya, melainkan dikembalikan kepadanya akan ruhnya, sehingga ia menjawab salam. Salam. Assalamualaikum ahli diyar, dia jawab salam. Hadis ini diriwayat oleh Ibnu Abdul Bar dan lainnya. Ada ulama mengatakan sanadnya sahih. Tapi dalam Al-Jami' sahih diletak dengan dalam kategori dhaif. Kita tidaklah merasa ganjil berlakunya ini apabila Allah telah mengurniakan kemampuan pada manusia dalam dunia moden ini alat-alat perhubungan cepat seperti wireless, pemancar radio, TV, zaman kita ini dipanggil internet. Allahu Akbar, internet yang laju pelik. Yang dapat menghantarkan maklumat dengan cepatnya. Dan perkara menghubungkan ruh orang yang mati dengan jasadnya adalah terlalu mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, tidak benar. Dan setelah pendapat ahli falsafah dan orang Nasrani, setengah pendapat ahli falsafah dan orang-orang Nasrani dan Kristian yang menganggap nikmat syurga itu diberi dari segi ruh mata-mata terpisah dari jasadnya. Pendapat ini tidak syak lagi dari segi batilnya di sisi orang yang mengenal Allah dan beriman dengan Rasul-Rasulnya alaihi wassalatu wassalam, kerana hujah-hujah yang dikemukakan oleh ahli-ahli falsafah dan orang-orang Nasrani itu hanyalah berpandu kepada akal semata-mata yang sudah pastilah banyak kelemahannya. Ibnu Abdul Bar rahimahullah telah berdalilkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza ma ta'urida 'ali maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi." Ila akhirih. Artinya, seorang yang di kalangan kamu apabila mati dibentangkan kepadanya tempat duduknya, dia tunjuk pada kita di mana kita duduk dalam kubur.
dua waktu pagi dan petang. Jika ia di kalangan ahli syurga, maka termasuklah ia di kalangan ahli syurga. Dan jika ia ahli neraka, na'udzubillah, termasuklah ia di kalangan ahli neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sehingga Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Rawahul jama'ah illa Abu Daud. Hadis ini. Jadi, pagi-pagi dia tengok, petang dia tengok, dia mana tempat duduk. Allah. Dengan menyatakan bahawa hadis tersebut menjadi dalil bahawa roh itu berada di halaman kuburnya, beliau menegaskan makna pendapatku, ai berada di halaman kuburnya, kadang-kadang ia berada tidak di halaman kuburnya. Bukannya ia tidak meninggalkan halaman itu. Bahkan ia seperti dikatakan oleh Imam Malik bahawa roh itu berjalan di mana ia menghendaki. Roh itu berjalan. Berkata guru kami Syekh Abdul Aziz rahimahullah, apa yang dinyatakan oleh Ibnu Abdul Bar dan Imam Malik itu daif. Kerana menyalahi zahir Al-Quran yang menyatakan bahawa ruh itu dipegang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengurniakan kepadanya nikmat dan azab menurut kehendaknya dan tidaklah terhalang dibentangkan kepadanya nikmat atau azab dan dirasakan juga oleh jasadnya menurut kehendak Allah, berdalilkan kepada firman Allah taala, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Surah Az-Zumar ayat 42. Artinya Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati ketika tidurnya, maka ia menahan jiwa orang yang telah tiada, orang yang telah dia tetapkan kematiannya, ambil ruh pakai tak hantar balik. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai ajal yang ditentukan. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Di samping itu disebut dalam hadis-hadis yang sahih bahawa ruh itu dikembalikan kepada jasadnya setelah dikebumikan dan ketika disoal, dan tidaklah terhalang untuk dikembalikan semula kepada jasadnya ketika diberi salam di si kuburnya. Dan sabit juga dalam hadis-hadis yang sahih bahawa ruh orang yang mati syahid itu berada dalam burung hijau yang berterbangan dalam syurga. Jadi isu yang ketiga yang kita bincang hari ini, iaitulah hubungan ruh dengan tuan dia. Jadi ruh ini akan dihantar balik kepada tuan dia. Dia akan jawab salam bila kita bagi salam. Jadi siapa yang pergi ziarah kubur, jangan ada cakap satu kalu. Bagi salam betul-betul. Masalah yang ke-12, adakah ruh orang-orang yang telah mati itu saling bertemu dan berhubung di antara satu sama lain? Jadi orang ni mati, kamu dia mati pula kawan dia. Dia jumpa ke tidak dalam kubur? Dalam alam ruh, alam barzah tu dia bertemu ke tidak? Cerita ruh ni kalau nak dengar cerita sedap kak, cerita Cina. Orang Cina ni bagi dia kematian ni satu benda yang kotor, cemar sekali mati. Sebab tu dia tak boleh sentuh mayat. Dia tengok jauh-jauh, kalau tak kena ada sini tak akan sentuh. Dia kata kotor, cemar. Dan mesti diuruskan mayat ini dengan baik, dikebumikan ikut macam mana keadaannya betul-betul. Kalau tidak, roh dia akan jadi hantu yang mari duduk kacau anak cucu. Ini bab cerita hantu ni orang Cina, Cina yang bukan Islam. Memang itu kaedah dia. Cina. Sebab itulah dia panggil, kadang-kadang dia ada majlis. Majlis buat apa dia perasak situ buat makan dia. Dia panggil majlis menjamu hantu-hantu lapar. Hantu lapar kuat. Kuat main hantu buat dia. Dia tak boleh setuh banyak. Tak boleh setuh. Kotor. La ilaha illallah. Orang Cina. Itu. Dia adalah orang-orang yang menguruskan dia tu. Setengah ni katanya. Orang pengurus tu khas untuk dia adalah tu. Dia kotor dah orang tu. Sekali dengan pengurus-pengurus tu. Air lepas dia mandi banyak ni kena keluarkan air itu betul-betul tak boleh. Memang kotor bagi dia. Subhanallah. Baik. Kita orang Islam ni, mayat orang Islam pun dia panggil mayat yang bersih, yang suci. Tak ada. Tidak kotor. Tidak bangkai. Orang tak panggil bangkai orang Islam. Jadi perkara yang ke-12, ruh ni jumpa ke tidak sama dia. Ini adalah suatu masalah yang besar dan amat baik dibincangkan.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menghuraikan dalam kitabnya Ar-Ruh, antara lain beliau menyatakan bermula ruh-ruh itu ada dua kumpulan, dua kategori ruh, ruh yang diazab dan ruh yang diberi nikmat. Maka ruh yang diazab masyhurlah ia dengan menerima azab yang tidak terperi sehingga tiada peluang berziarah dan bertemu antara satu sama lain. Allahu akbar. Manakala ruh ni tu dia kena azab, dia tak sempat lagi nak ziarah-ziarah, dia duduk sakit situ. Nasallallahu salam wa afiyah. Adapun ruh orang yang diberi nikmat, orang yang beri nikmat maka berpeluanglah dia bertemu dan berziarah di antara satu sama lain. Maka seorang itu dapat bertemu dengan orang yang rapat dengannya di dunia ini yang berada dalam keadaan yang baik juga. Maka ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat hampir, bahkan paling hampir di sisi Tuhannya. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Taala, "Wa man yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا." An-Nisa 69. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, iaitulah nabi-nabi, para siddiqin orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jarir meriwayatkan dari Mansur, dari Abi Ad-Duha, dari Masruq katanya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pernah berkata, "Tiada segia kami berenggang denganmu ya Rasulullah di dunia, maka apabila kamu wafat, maka kamu diangkat lebih tinggi dari kami, maka kami tidak lagi dapat melihatmu." Lalu Allah menurunkan permen yang tersebut. Jadi ceritanya, sahabat ni, dia duduk di rumah dia, dia menangis. Dia kata, "Kalau aku teringat ke Nabi, aku pergi masjid cari Rasulullah. Tengok Nabi sihat, alhamdulillah tenang hati, dia balik. Cuma satu hari aku teringat, bila aku mati, Rasulullah wafat, tentulah Nabi duduk di tempat yang tinggi, aku duduk di bawah, dalam syurga juga tapi taraf lain." Maka dia sedih. Bila mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak jawab. Sehingga turun ayat Quran ini. "Wa man yuti'illaha wa rasul." Siapa dia taat kepada Allah Taala dan Rasul, dia akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Alhamdulillah. Jadi sahabat ini bergembira, kita juga tumpang gembira sebab kita juga sayang kepada Allah dan Rasul. Berkata Asy-Sya'bi, ini cerita dia mari dan. Seorang sahabat di kalangan Ansar dia datang menangis di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah yang menyebabkan awak menangis?" Lalu dia berkata, "Ya Nabi Allah, demi Tuhan yang tiada Tuhan yang sebenar yang berhak disembah melainkan Dia, sesungguhnya kamu adalah orang yang paling saya kasihi lebih daripada keluarga dan harta bendaku. Dan demi Allah, aku kasih kepadamu lebih daripada diriku sendiri. Saya dan keluarga saya ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah saya teringat apabila Rasulullah mati wafat dan saya pun mati. Dan saya rasa bahawa saya bersama Rasulullah di dunia ini dan Rasulullah diangkat di kalangan nabi-nabi dan saya tahu sungguhnya saya jika saya masuk syurga sudah tentu saya berada di tempat yang rendah dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggi, saya di bawah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sedikit pun sehinggalah Allah menurunkan ayat ini. "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima." Surah An-Nisa 69-70. Artinya siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitulah nabi-nabi, para siddiqin, orang yang amat teguh kepercayaan mereka, orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, demikian itulah kurniaan Allah dan Allah
itu cukup mengetahui. Jelas cerita kita. Allah juga berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Suratul Fajr ayat 27-30. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi redai. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Yakni, masuklah di kalangan mereka dan jadilah bersama mereka. Ucapan ini dinyatakan kepada ruh ketika matinya seorang yang beriman yang menjadi penghuni syurga. Orang yang beriman mati, malaikat mari beritahu kepada ruh, jangan bimbang kamu. Wahai roh, jangan bimbang. Kita beritahu kepada kamu perkara yang senang. Fadkhuli fi ibadi. Allahu Akbar. Perkara yang ke-13, iaitulah kedudukan roh. Roh ni macam mana kedudukan dia? Seterusnya, Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebut pendapat-pendapat para ulama berhubung dengan kedudukan ruh dengan mentarjihkan pendapat yang menyatakan bahawa ruh itu berbeza-beza tempatnya di alam barzakh dengan perbezaan yang jauh di antara satu sama lain. Ada ruh-ruh yang berada di tempat al-mala' al-a'la, tempat para malaikat tinggi, iaitulah ruh para anbiya' alaihimussalatu wassalam, dan mereka juga berbeza di antara satu sama lain seperti yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Ruh-ruh orang yang mati syahid pula berada dalam tembolok burung-burung hijau yang berterbangan dan berkeliaran dalam syurga dengan bebasnya. Tetapi bukan semua orang yang mati syahid, kerana ada juga di kalangan mereka orang-orang yang ditahan daripada masuk syurga kerana hutang atau perkara lain. Subhanallah. Orang yang mati syahid tertahan, tak boleh naik tempat yang tinggi sebab ada hutang. Bahaya sungguh hutang ni. Orang mati syahid pun tak selesai masalah. Seperti dalam musnad, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mali in qutiltu fi sabilillah ila akhirih. Seorang laki-laki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah untuk saya jika saya mati dibunuh kerana perjuangan fisabilillah? Kalau aku mati syahid, mati dibunuh fisabilillah ni, apa saya dapat? Sedap soalan dia. Rasulullah sallallahu alaihi menjawab, al jannah, kamu akan dapat masuk syurga. Setelah ia mahu berpaling, dia nak pergi dapat anugerah, nak pergi perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa dain. Nabi kata apa? Hei saudara, melainkan kalau kamu ada hutang, kamu tak boleh masuk syurga. Jibril memberitahu aku baru sekejap sana. Baru Jibril mari bagi tahu saya. Allahu akbar. Dalam musnad ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan isnadnya jayid. Ada pula di antara mereka yang berada di pintu syurga. Ruh ni duduk tunggu di pintu syurga. Dan ada pula orang yang istimewa di kalangan syuhada seperti Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu bin Abi Talib, di mana Allah menguniakan kepadanya dua sayap. Ja'far ni dalam peperangan Mu'tah, dia pegang bendera Islam ni putus. Pegang pula dengan tangan kiri, putus tangan dia, cabut dua-dua tangan. Bila dia mati syahid, Allah Ta'ala beri kepada dia dua sayap, dia boleh terbang mana-mana. Pasal itulah dipanggil Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar, mana Ja'far hidup terbang di alam barzakh. Dan ada pula orang yang menjadi penghulu syuhada, ketua orang mati syahid, seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin ja'irin fa amarahu wa nahahu fa qatalah. Rawahul Hakim dalam Al-Jami' Shaghir, isnadu hasan. Penghulu, ketua orang yang mati syahid,
ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan seorang yang bangun menghadapi pemerintah yang zalim, lalu dia menyuruh dan melarang, lalu pemerintah itu membunuhnya. Dia gelara benda yang tak baik pemerintah buat. Buat mari konsep-konsep kepuk-kepik, mengapa nama ni. Ini semua mungkar. Bagi larang, orang ni kena bunuh, maka dia ketua orang mati syahid. Ada juga roh-roh yang berada di bumi yang tidak diangkat. Iaitulah orang-orang yang tidak ingatkan Tuhan, tidak menghiasi, mengasihinya, dan tidak menghampirkan diri kepada Allah. Apabila ia bercerai dari badannya, tidaklah ia diangkat seperti roh yang hampir dengan Tuhannya dan orang-orang yang kasihkan Tuhan. Sungguhnya seorang itu bersama-sama dengan orang yang ia kasih di dunia ini apabila tiba di alam barzakh nanti. Subhanallah. Kita sayang kepada siapa atas dunia? Sayang kepada orang baik, kita akan bangkit sekali dengan dia. Sayang kepada orang yang tak baik, membunuh duduk sekali dengan dia. Di kalangan roh itu ada yang diletakkan dalam tempat penyeksaan orang-orang yang berzina. Ada juga yang berenang dalam sungai darah kerana makan riba. Dan berbagai keadaan lagi menurut taraf dosa yang dilakukan sekiranya tidak sempat bertaubat. Seperti juga orang-orang yang melakukan kebajikan mempunyai martabat masing-masing. Nah, ini kedudukan-kedudukan tentang roh. Yang terakhir sekali perbincangan kita iaitulah tentang perkara yang ke-14, ingatkan mati. Zikrul maut. Ini kita nak ingatkan mati dah ni. Tak ingatkan mati kak. Tak ada apa-apa. Orang panggil hanyut gitu. Tidak hanyut. Hanyut. Sesungguhnya Al-Quranul Karim seringkali menyedarkan hati yang lalai. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawunnal jahima thumma la tarawunnaha 'aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surah At-Takasur ayat 1 hingga 8. Artinya telah melalaikan kamu oleh bermegah-megah dengan banyaknya sesuatu yang ada pada kamu. Banyak harta, banyak benda, banyak rumah. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jangan begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Dan jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yakin, nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Dan sungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sehingga yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Kita akan ditanya. Yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Sesungguhnya surah ini mempunyai sasaran yang menusuk ke dalam hati sanubari. Menyeru orang-orang yang lalai dan leka dengan kemegahan dunia kerana banyak harta, banyak ramai keluarga, banyak pengikut dan berbagai-bagai perkara lagi di mana mereka mesti meninggalkan itu semua. Tak usah cakap banyaklah. Semua benda yang kita buat ni kita akan tinggalkan, kita akan tinggalkan. Tinggal keseorangan dalam kubur hanyalah iman dan amal yang salih. Di samping menghadapi fitnah yang dahsyat, seorang itu akan menyedari hakikat ini apabila dia melawat kubur dan memerhatikannya dengan penuh iktibar, dengan ingatkan mati, sedarlah ia bahawa kehidupan di atas dunia ini sementara waktu sahaja. Dan masanya berterlalu pendek kalau dibandingkan dengan alam selepas mati. Kehidupan dunia hanya suatu lembaran yang ringkas. Oleh itu seorang itu perlu ingatkan perkara selepas mati bagi menyediakan bekalan yang secukupnya. Berhubung dengannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aktsiru dzikraha min dzimil lazzat." Banyaklah oleh kamu menyebut yang mengingati pembinasa segala kelazatan, iaitu mati. Ingat ni. Hadis ini dalam Ibnu Majah dan Tirmizi. Jadi sebab itulah surah At-Takasur ini yang menjadi bacaan resmi kebanyakan masjid-masjid di Malaysia di bulan Ramadan. Lala terawih. Cantik dah tu sepatutnya surah ini bukan sekat dibaca, ditadaburkan sekali. Malam-malam lepas terawih baca surah ini, bincang apa dia nasihat daripada surah ini.
Ni kita duk mai nak sudah bilangan 20 duk kira express, jadi tak ada kesan tengok surah Tadabbur ni. Para ulama yang soleh baca surah Izazu ni Al-Hakim Takazzub menangis sampai ke pagi. Menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu ketika ia melalui satu majlis yang riuh rendah dengan gelak ketawa. Habis cerita dia. Nabi kata, "Mu ni suka sangat ni banyakkan menyebut benda yang menghilangkan kelazatan." Wa an Abi Zar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah fama kanat fi suhbi Musa alaihi salam ila akhir hadis. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu katanya, aku pernah bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah yang berada di dalam suhuf kitab lembaran Nabi Musa alaihi salam? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalamnya semua iktibar. Di antaranya, aku heran melihat orang yang yakin adanya mati, kemudian ia bergembira. Aku melihat orang yang yakin kepadanya adanya syurga, kemudian ia bergelak ketawa. Aku hairan melihat orang yakin kepada adanya qadar, takdir, kemudian ia melihat nasib. Aku hairan melihat orang yang melihat dunia ini berbalik-balik dengan penghuninya, kemudian ia bertenang sahaja kepadanya. Dan aku hairan melihat orang yang yakin kepada adanya hisab besok hari, kemudian dia tidak beramal. Benda-benda yang kena kita belakang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar bi isnadin hasan. Daripada Ibnu Umar pula, qala ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun min al-ansar ila akhir al-hadis. Ibnu Umar cerita kepada kita, katanya, aku telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba bangun seorang sahabat di kalangan Ansar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, siapakah manusia yang paling pintar dan paling kukuh kerjanya? Orang yang paling hebat, aqyasun nas, orang yang paling cerdik siapa? Maka Nabi jawab, ialah aktsaruhum zikran lil maut wa aktsaruhum isti'dadan lil maut. Orang yang paling banyak ingatkan mati, orang yang paling banyak bersedia untuk mati, mereka itulah orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang bijak. Mereka pergi membawa kemuliaan dari dunia dan mendapat kemuliaan di akhirat. Hadis ini rawahu Ibnu Abi Dunya wa Tabarani fi Shaghir bi isnadin hasan. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Dari Al Bara bin Azib katanya, kami telah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah. Lalu ia duduk di tepi kubur. Nabi kata duduk di tepi kubur, tiba-tiba ia menangis sehingga basah atas tanah. Basah. Tutup air mata. Kemudian ia bersabda, ya ikhwani limisli hadza fa'iddu. Nabi kata, hei saudara-saudaraku, untuk keadaan seperti inilah kamu mesti bersedia. Keadaan masuk dalam kubur ni, kamu siap sedia, jangan duduk leka, jangan duduk lalai. Hadis ini rawah Ibnu Majah bi isnad hasan. Wa an Muaz radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah awsini. Dari Muaz radhiyallahu anhu katanya, ya Rasulullah, wasiatkan, berpesanlah kepada saya. Nabi kata apa? U'budullaha ka'annaka tarah wa'dud nafsaka fil mauta. Hitunglah dirimu di kalangan orang mati. Tok kita ni di kalangan orang mati. Beringatlah. Sebutlah Allah di situ atas batu dan situ atas pokok kayu. Tak tertinggal tu. U'budullah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Tengok. Hitunglah diri kamu di kalangan orang-orang yang mati. Sebutlah Allah di situ atas batu dan situ atas pokok kayu. Dan apabila kamu melakukan suatu kejahatan, beramallah sepahnya dengan amal yang baik, sunyi dengan sunyi dan nyata dengan nyata. Rawahu Tabarani bi isnadin jayyid. Mana kalau kita buat amal tak baik, cepatkanlah cover dia, tudung dia dengan amal yang baik. Kalau tidak, kita bahaya, rugi. Hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah ila akhirih.
Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang kasihkan suka nak bertemu dengan Allah, maka Allah kasihkan pertemuan dengannya. Tu apa suka nak jumpa dengan dia. Dan siapa yang bencikan pertemuan dengan Allah, maka Allah bencikan pertemuan dengannya. Lalu Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, adakah bencikan mati? Maksudnya bencikan mati kau ni? Iaitu perkara yang tidak baik. Maka semua kami bencikan mati. Kita nak hidup. Sabda Nabi SAW, laisa zalik. Nabi kata, bukan begitu Aisyah. Tetapi maksudnya, seorang mukmin itu apabila diberitahu tentang rahmat Allah, keredaannya, syurganya, maka ia amat suka bertemu dengan Allah. Orang mukmin bila nak mati, malaikat bagi tahu tempat duduk sekian-sekian, kita jadi gembira, suka nak pergi bertemu dengan Allah. Pasal tu orang mati baik ni senyum ya muka dia. Maka orang ni Tuhan apa suka nak jumpa dia. Dan bahawasanya orang yang kafir apabila diberitahu tentang azab Allah dan rakanya, maka ia tidak suka pertemuan dengan Allah dan Allah bencikan pertemuan dengannya. Tuhan apa tak suka lah nak jumpa dia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menurut riwayat yang lain pula daripada Anas radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah ila akhir hadis. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka bertemu dengan Allah, kasihkan pertemuan dengan Allah, maka Allah kasihkan pertemuan dengannya. Tuhan suka nak tengok kita. Dan siapa yang bencikan pertemuan dengan Allah, maka Allah bencikan pertemuan dengannya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, tiap-tiap orang di kalangan kami bencikan mati. Tak suka mati kita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, itu bukannya maksud bencikan mati. Tetapi maksudnya ialah apabila seorang mukmin itu didatangkan kepadanya tanda-tanda hampir nak mati. Maka datanglah yang memberi, malaikat yang datang beri berita gembira kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lagi yang lebih kasih kepadanya dari bertemu dengan Allah. Nak cepat-cepat mati. Maka Allah kasihkan pertemuan dengannya. Dan bahawa seorang yang jahat atau kafir, apabila didatangkan kepadanya tanda-tanda mati, datanglah kepadanya tanda-tanda keburukan yang akan menimpa. Allah Akbar. Maka dia bencikan pertemuan dengan Allah, maka Allah bencikan pertemuan dengannya. Tuhan apa tak suka nak tengok dia. Oleh itu, maka orang yang sangat kenal akan Tuhannya, ia sentiasa ingatkan mati, kerana itulah janji pertemuan dengan Tuhan. Kadang-kadang ia rasa lambat untuk mati kerana terlalu gemarnya, suka nak mati, lambatnya mati, dan terlalu ingin melepaskan diri dari tempat berlakunya maksiat, maka ia merasakan lebih baik berada di Tuhannya. Lalu ia mencapai perasaan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan An-Nasai. Dalam hadis yang lain, tuhfatul mukmin al-maut. Hadiah istimewa untuk orang mukmin ialah mati. Orang mukmin kalau mati itu hadiah istimewa sebab boleh pergi syurga. Tak mati duduk sebek sini ya kita. Nyusah orang, orang kena basuh tukar pempoh lagi, kena mandi lagi, kena angkat lagi, kena suap makan lagi. Orang baik mati selesai. Rehat daripada susah atas dunia. Kalau duduk hospital kena jarum lagi, kena injek lagi, cukup dekat. Kan? Mati rehat, dapat syurga, dapat lagi nikmat yang besar. Rawahu Tabarani bi asnan jayyid. Walau bagaimanapun ia tetap berpegang dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukum al-maut lidarrin nazalahu. Ha, tengok ni terjemahannya. Janganlah seorang itu bercita-cita untuk mati kerana suatu kemudaratan yang menimpanya. Jangan nak mati, mudarat mari, jangan kata ah matilah aku senang matilah. Jika sekiranya ia merasakan mesti berbuat begitu, seperti fitnah dalam perkara agama, maka hendaklah dia berdoa. Ha, tulis, letak baris molek. Letak baris dalam bahasa Arab. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Artinya, wahai Tuhanku, hidupkanlah aku jika sekiranya hidup itu baik bagiku, dan matikanlah aku sekiranya mati itu lebih baik kepadaku. Bila kita boleh berdoa ni? Doa ni dalam Bukhari dan Muslim. Bukan kerana sakit,
kerana fitnah. Contohnya fitnah ni kuat sangat. Orang ni terpengaruh dengan harta, terpengaruh dengan pangkat, terpengaruh dengan itu ni yang menyebabkan masing-masing jual agama belaka. Maka kita berdoa, ya Allah, kalau hidup aku ni baik, hidupkanlah. Kalau tidak, mati. Jangan aku difitnahkan dalam agama. Di samping itu hendaklah kita yakin kepada betapa benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Qala sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amalu. Ila akhir hadis. Artinya orang tanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Jawab Nabi, ialah siapa yang panjang umurnya dan baik amalan. Umur panjang, amalan banyak. Maka darjat dia tinggi naik. Kalau kita mati cepat, habis. Tak kata kita dapat. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bertanya lagi, siapakah manusia yang jahat? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang panjang umurnya dan jahat, buruk amalan. Orang ini celaka. Kau lagi tambah, lagi tambah, lagi tambah dosa ya. Hadis ini rawahu Tirmizi wa Tabarani. Walau bagaimanapun mengingati mati suatu itu mempunyai kelebihan dan ganjaran yang besar di sisi Allah, ia dapat mendidik seorang itu agar sentiasa berhati-hati dalam menjalankan urusan dunia ini. Ingat ke mati, barulah kita rasa kita ni tak berapa berani nak lawan Tuhan, tak berapa rakus kepada dunia, tak berapa berani semangat nak buat maksiat. Tak ingat ke mati, segala-galanya bermula di situ. Di mana? Lupa mati, maksiat mari. InsyaAllah, kita akan sambung lagi dalam perbincangan yang bab yang ke-15, tanda-tanda kiamat. Ashratus sa'ah, tanda-tanda kiamat di dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.